Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bayu Laksana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas produk penyerap udara lembab dari Bagus Serap Air. Oke, di depan saya sudah ada produk ya, penyerap udara lembab ya, dari Bagus ya, namanya Serap Air. Produk ini diformulasikan untuk dapat mengurangi kelembapan ya, terutama di dalam ruangan ataupun di daerah perkotaan ya, yang hawanya cukup panas ya, kemudian daerah padat penduduk, kemudian tingkat kepadatan rumah ataupun penduduk juga banyak ya, sehingga menyebabkan cuaca lebih panas ya dibandingkan bila di desa. Produk ini juga dapat menghilangkan bau tidak sedap ya, kemudian dapat mencegah penjamuran ya. Untuk produk yang ada di depan sini memiliki daya serap hingga 450 ml. Sebelumnya saya pernah memakai serap air ketika sudah lama sekali ketika kuliah di Solo, dan memang cuaca di sana cukup panas ya. Kemudian kamar di kos cukup lembab sehingga cepat sekali ruangan terasa lembab, dan kadang juga pakaian menjadi berjamur ya. Kemudian saya memakai produk serap air dan ternyata cukup efektif ya. Saya juga akan mencoba lagi. Kebetulan saya posisi di Cilacap ya, yang udaranya juga cukup panas ya, walaupun tidak sepanas di Solo ya. Kembali lagi mengenai produk ini ya, produk ini bisa digunakan ya di dalam lemari, di dekat dapur atau toilet ya, kemudian di sekitar rak sepatu ataupun rak buku ya, agar dapat mengurangi kelembapan ya di area-area yang sekiranya diperlukan ya. Menyerap kelembapan, mencegah penjamuran, lingkungan menjadi lebih sehat. Produk ini diproduksi oleh PT Surya Mas Mentari ya, Serang, Indonesia. Oke, langsung saja kita lihat isi dalam kemasan ya. Oke teman-teman, kita coba buka ya, ini seperti ini. Kemudian tinggal buka segel ya, segel produk. Nah, siap untuk digunakan ya. Untuk harap berhati-hati ya, terutama bila di dekat hewan peliharaan, takutnya nanti bisa kemakan ya. Untuk kandungan sendiri ini mengandung kalsium klorida ya, bahan aktifnya. Untuk aroma sendiri wanginya memang segar ya, wangi segar seperti parfum, seperti aromanya mirip dengan soklin ya, soklin cair ya, aromanya mirip-mirip ya, seperti itu, fresh dan segar. Jadi produk ini bisa Anda coba ya, ketika Anda berada di kota yang cuacanya panas lembab, tentunya bisa mengurangi penjamuran dan ruangan jadi lebih sehat ya, tentunya seperti ini. Untuk variannya ada beberapa ya, ada yang warna biru, pink ya, dengan aroma yang cukup segar, dan ada juga yang charcoal ya, ataupun arang. Produk ini bisa Anda letakkan ya, di sekiranya di tempat-tempat yang lembab ya, atau ruangan yang lembab. Silakan dicoba ya, semoga info tadi bermanfaat. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.